kita dari store sana tadi ya. Terus ini ada buat kids anak-anak. Terus pas di sini tuh tempat makannya, dan itu jadi ada yang pempek tekwan. Nah, sudah sambil kita lihat-lihat, kita cari makan. Dan di sini aku bingung ya. Ya ada 7 days, ini udah kayak 7-Eleven ya, tapi ini 7 days gitu ya. Nah, loh, itu banyak banget makanan. Ada hot food. Oke, okay. Ada makeup ya. Ada juga ada es krim, tapi oh, ini juga ada ayam ya, ada fried chicken-nya, ayam crispy kayak gitu ya. Nah, itu ada paketnya juga sama. Nah, memang dari tadi aku yang incer tuh makanan yang di sana. Kita bikin mau hunting makanan Indonesia, kita coba semua. Oke, okay? Sekarang aku ambil dulu ya. Kayak gini ya, ini tuh semua makanan Indonesia semua, bahkan dari kayak pasu goreng, ini biskuit, apa ini, dimsum, semai, ini ini ada kuliner semua Indonesia, ada semua dari tradisional, semuanya ada sampai kayak di situ juga ada buah ya. Di sini juga disediakan ke tempat duduk, tempat nongkrong, itu banyak luas banget sampai sana, sampai tembus ke center point buat anak-anak. Boleh sih buat duduk-duduk untuk makan. Oke, okay. Indonesia banget, enak banget, dan susah dicari nih ya. Kalau nggak pagi-pagi, itu biasa kok bareng ibu-ibu itu bisa ya kayak gini. Ini benar-benar Indonesia banget. Nah, ini kucur nih kayak gini. Ini udah jarang ya, kayak gini udah banyak banget. Nah, kayak gini ini jarang banget. Dan ini juga ada klepon, wah enak banget. Ini semacam banyak donat ya, ini khas Indonesia yang, tapi dia mix ya. Nah, ini semuanya ada, ini lengkap, pasti lengkap. Di sini ada kayak puding gitu ya, sama. Nah, ini juga ada yang manis-manis, sudah modifikasi ya. Ini kayak jajannya udah modifikasi, sambal madan gitu, kayak gitu, ini sejenis puding lah. Ini nih. Kayak gini ya, ini tuh semua makanan Indonesia semua, bahkan dari kayak pasu goreng, ini biskuit, apa ini, dimsum, siomay, ini ada kuliner semua Indonesia, ada semua dari tradisional, semuanya ada sampai kayak di situ juga ada buah ya. Di sini juga disediakan ke tempat duduk, tempat nongkrong, itu banyak luas banget sampai sana, sampai tembus ke center point buat anak-anak. Boleh sih buat duduk-duduk untuk makan. Oke, okay. Okay, guys, nah di sini di dalamnya jajanan itu tadi ya, termasuk ini ada kudemennya jajanan, ini jajanan Indonesia semua dari berbagai macam. Menurutku harga masih sangat lumrah, masih sangat bersahabat, biarpun dalam mall ya, tempatnya bersih, dia pacar deh. Ini bisa kayak ditimbang kayak gitu ya. Ini juga ada manisan. Ini ada kayak manisan, semuanya ada. Sebenarnya ada di sini ya. Karena di Malang ini memang bukan banyak sentra UMKM Indonesia, apalagi produk penjual ini. Tempe ini sama ini. Ini benar-benar pusat sentra ada di Malang ya, teman-teman. Jadi memang Malang ini terkenal dengan tempenya, bukan hanya baksonya. Nah, buat kamu yang mungkin ingin berwisata di Malang, jangan lupa mampir di MOG, itu sentra makanan semua, apapun banyak ya. Oke, okay. Let's kita coba makan dulu, oke, okay?